والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا رضا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نوانا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih dalam kisah meninggal syahidnya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Muslim bin Aqil, sepupu daripada Imam Husain, dan beliau mulai merasakan daripada apa yang ditulis orang-orang Kufah terhadap beliau dari baiat dan semisalnya itu adalah kebohongan yang membuat beliau sangat terpukul di saat itu, sehingga kebingungan terjadi di umat Islam, di kelompok Imam Husain, dan Imam Husain pun mengumumkan, siapa yang ingin meninggalkan aku silahkan, man arada an yansarif fal yansarif, kata beliau. Sehingga hanya tersisa 70 orangan yang bersama beliau. Beliau kepingin kembali ke Madinah, tidak diperbolehkan, hanya cara satu-satunya untuk datang ke Ibn Ziyad, menerima keputusan Ibn Ziyad atau perang. Sampai Ibn Ziyad memerintahkan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk mencegah Imam Husain kembali ke Makkah, kembali ke Madinah. Untuk mencegah kembali ke Madinah. Nah, saat itu Imam Husain mulai merasakan betapa besarnya tipu daya orang-orang Kufah saat itu, yang di antaranya dikirim untuk memerangi Imam Husain oleh Ibn Ziyad. Gaidnya, apa panglimanya itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu dari 10 orang yang dipastikan oleh Rasulullah masuk surga. Ini anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin daripada balai tentaranya Ibn Ziyad. Akhirnya Imam Husain mengatakan kepada Umar untuk meninggalkannya kembali ke Madinah, niku kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membiarkan beliau kembali ke Madinah atau membiarkan mereka kelompoknya Imam Husain untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau langsung ke Yazid, bukan ke Ibn Ziyad, tapi langsung ke Yazid di Syam. Kalau Ibn Ziyad berada di Kufah, Ibn Ziyad di Kufah, Imam Husain dari Madinah ingin ke Kufah menerima baiat, ternyata di sana dikecewakan, ditipu. Lah, pilihan Imam Husain antara kembali ke Madinah atau ya di situ perang atau ke Syam, ke tempatnya Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Ditolak. Hanya satu-satunya patuh dengan
keputusan Ibn Ziyad. Ya ke Kufah. Imam Husain menolak. Enggak mau. Karena enggak pantas bagi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putra Khalifah Ar-Rasyid Imam Ali bin Abi Thalib untuk patuh kepada orang yang merendahkan Islam seperti Ibn Ziyad. Sehingga Imam Husain azama alal qital mujtahidan mu'taqidan annahu alal haqq wa annahum alal batil wa annahu in kutila fi mugawamati dhulmi kana dhalika a'dhar lahu indallahi azza wa jal. Beliau memiliki keinginan yang sangat kuat untuk perang, jihad, meyakini bahwa apa yang beliau lakukan adalah kebenaran dan yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi beliau adalah kebatilan. Serta beliau merasa kalau aku terbunuh dalam memerangi kezaliman, itu akan menjadi alasan yang paling tepat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ijtihad yang beliau lakukan. Memang ketika seseorang ingin menghilangkan kezaliman yang terjadi dengan cara yang baik, yang benar, walaupun itu bentuknya perang, ketika meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Bagaimana juga Rasulullah mengatakan di antara yang menunjukkan kekuatan iman seseorang dan itu akan mengantarkan ia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimatul haqqin inda sultanin ja'ir. Kalimat yang benar artinya berkata sesuai dengan hukum syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan orang yang zalim, di hadapan raja yang zalim. Alhasil Imam Husain sudah memiliki keinginan yang kuat untuk perang saat itu. Beliau mengatakan khazalatna syi'atuna, orang-orang yang mendukung kami, orang-orang yang mengaku mengikuti kami telah merendahkan kami, telah menipu kami, kata Imam Husain. Diumumkan kepada kelompoknya Imam Husain yang berangkat dari Madinah serta yang ikut bersama beliau di tengah perjalanan. Beliau mengatakan faman ahabba minkum al-insirafa falyansarif min ghairi harajin alaih wa laysa alaihi minna zimam. Siapa yang ingin di antara kalian pergi dari tempat ini maka pergilah, enggak ada dosa, enggak ada celahan bagi kalian dari kami. Jadi yang enggak mau ikut enggak masalah, pergi cepat. Yang enggak mau ikut perang, pergi aja enggak masalah. Membenci kalian, kita tidak akan mencela kalian dan kalian enggak memiliki dosa apapun. Karena bukan perang antara umat Islam dengan orang kafir. Kalau dengan orang kafir enggak ikut, ini yang masalah. Ini sesama muslim. Sehingga enggak ada dosa, katanya Imam Husain. Fatafarraqa aktsarun nas man haulahu hatta baqiya fi ahlihi wa ashabi alladhina ja'u ma'ahu min Makkah. Semuanya, kebanyakan daripada orang-orang itu pergi, hanya tersisa dari keluarga dan sahabatnya yang datang dari Makkah saja. Karena Imam Husain dari Madinah ke Makkah dulu. Diminta dibaiat di Madinah, enggak mau Imam Husain, lari ke Makkah. Dari Makkah mendapatkan surat dan utusan-utusan itu terus ke Kufah. Lah yang dari Makkah ini keluarganya dan sahabatnya hanya tersisa itu saja saat itu, sekitar 70 orangan. Beliau mengatakan demikian karena enggak senang ada orang yang pergi bersama beliau untuk berjihad
kecuali orang-orang yang tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, kalau mereka memang mau jihad, nggak masalah. Yang nggak mau, nggak tahu, nggak dikasih tahu oleh Imam Husain nggak mau. Dia terbunuh atas dasar yang ketidaktahuan. Jadi diumumkan oleh Imam Husain bahwa kita ini telah ditipu oleh orang-orang yang mengikuti kita, yang mengaku cinta kepada kita. Jadi siapa yang mau pergi, pergilah. Artinya kita akan jihad. Yang nggak mau ikut, silakan keluar. Sehingga yang tersisa benar-benar orang yang pemahamannya, pendapatnya sama dengan apa yang dirasakan oleh Imam Husain. Sehingga Imam Husain saat itu tahu orang yang akan siap berjuang untuk mati bersamanya hanya orang-orang yang berangkat dari Makkah. Wa galagau munil Husain. Ada beberapa orang berkata kepada Imam Husain, "Qad alimna ra'yak wa ra'ya akhik al-Hasan." Aku telah mengetahui pendapatmu dan pendapat saudaramu Hasan. Kalau Imam Hasan ingin menghilangkan peperangan, api peperangan dihilangkan sehingga tidak ada peperangan di zaman Imam Hasan. Tapi di zaman Imam Husain, pendapat beliau seperti pendapat ayahnya, Imam Ali bin Abi Thalib, kezaliman harus juga diselesaikan. Katanya Imam Husain, "Inni la arju an yu'tiyallahu akhi ala niyatihi fi hubbil kaf wa an yu'tiyani ala niyati fi jihadiz zalimin." Aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada saudaraku Husain pahala atas niatnya dalam keinginannya untuk mencegah pertumpahan darah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepadaku atas niatku di dalam memerangi orang-orang yang zalim. Sehingga tidak tersisa dari orang-orang bersama Imam Husain kecuali 70 orang dari pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara yang bersama Imam Husain saat itu yang di dalam kelompoknya Imam Husain, karena khawatir terbunuh, malah berpaling ikut di kelompoknya Ibn Ziyad. Di antara mereka, dari banyaknya orang sebelumnya, itu ada yang berpaling, yang awalnya ingin membaiat dan sebagainya, ini pindah kepada kelompoknya Ibn Ziyad. Agar apa? Agar gak terbunuh. Ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Sehingga ketika Imam Husain naik untuk pergi ke Madinah, untuk pulang ke Madinah atau ke Makkah, dicegah oleh Hur bin Yazid At-Tamimi. Imam Husain Hur bin Yazid At-Tamimi mengatakan kepada Imam Husain, "Aku ingin membawa kamu kepada Ibn Ziyad karena aku telah diperintahkan tidak akan meninggalkan kamu sampai membawa kamu ke Kufah, tempatnya Ibn Ziyad." Maka carilah jalan yang kamu tidak masuk Kufah dan kamu tidak kembali ke Madinah. Artinya pending dulu. Akan aku tulis surat kepada Ibn Ziyad dan kamu nulis kepada Yazid. Ya, aku nulis, katanya Hur bin Yazid At-Tamimi ini, untuk nulis surat ke Ibn Ziyad. Imam Husain diminta untuk nulis surat ke Yazid. Ya, mudah-mudahan, katanya Hur bin Yazid At-Tamimi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, enggak terjadi pertumpahan darah, katanya Hur bin Yazid. Jadi masih menginginkan kebaikan Hur bin Yazid ini. Akhirnya Imam Husain mengarah ke Qadisiyah. Lahur tetap mengawal beliau agar tidak pulang ke Madinah. Tidak pulang ke Madinah, tetap dikawal oleh Hur bin Yazid. Pas tiba hari Jumat dari bulan Muharram, tanggal 3
tahun 61 Hijriah, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas datang dari Kufah membawa 4.000 balai tentara. Dan kebanyakan balai tentaranya itu orang-orang yang mengirim surat kepada Imam Husain untuk membaiat Imam Husain. Balai tentaranya Ibn Ziyad yang datang di tanggal 3 hari Jumat bulan Muharram. Itu mereka kebanyakan adalah orang-orang yang ingin membaiat Imam Husain. Nah, ini tipu daya yang sangat kuat ya. Makanya katanya kakek dulu itu, percaya dulur pijek separuh, percaya wong liya pijek karo. Artinya apa? Orang itu enggak bisa mudah dipercaya. Jangankan orang lain, saudara aja enggak bisa dipercaya 100%, apalagi orang lain. Bukan berarti kita enggak percaya sama umat Islam ya, enggak. Tapi kalau ada yang menyatakan cinta, wis aja dipercaya. Pemane wong wedok atau orang laki kepada orang perempuan. Wes. Palsu kabeh. Ya, misale untuk saya cinta kepada kamu, ono sing luwe ayu minggir. Berubah, ono. Ya. Enggak seperti cintanya Rasulullah kepada umatnya. Walaupun umatnya mokong tetap disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Sa'ad bin Abdul Waqqas bin Abi Waqqas ini masih apa namanya walaupun datang kepada Imam Husain untuk menjadi balai tentaranya Ibn Ziyad, beliau ini enggak senang berperang dengan Imam Husain. Sehingga ngirim orang untuk menanyainya, apa yang membuat beliau datang kepada ke sini? Ke Kufah ini apa? Ke arah Kufah ini apa tujuannya? Katanya Imam Husain, kelompok sebagian orang dari kotamu menulis surat kepadaku untuk aku datang ke sini. Ya aku turuti. Kalau kalian enggak senang aku seperti itu, ya biarkan aku pulang. Katanya Imam Husain. Akhirnya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu menulis surat kepada Ibn Ziyad. Tulis untuk membiarkan Imam Husain pulang. Katanya Ibn Ziyad, tulis balik oleh Ibn Ziyad kepada Umar bin Sa'ad bin Abdul Qas, tawari kepada Husain membaiat Yazid. Tawarkan kepada Husain untuk membaiat Yazid. Kalau ia melakukan hal tersebut, maka aku akan memiliki pendapat yang lain nanti. Artinya ya mungkin aku biarkan dia pulang ke Madinah. Tapi kalau enggak, jangan biarkan ia pulang dan jangan kasih mereka air. Jadi cegah tempat mereka dari tempatnya air. Dibiarkan kehausan oleh Ibn Ziyad. Sehingga mereka membatasi Imam Husain dan kelompoknya dari air tersebut. Dan itu sebelum terbunuhnya beliau 3 hari. Terjadi sebelum terbunuhnya beliau 3 hari. Dan beliau meninggal tanggal 10 Muharram. Tanggal 3 Muharram, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Nah, itu akhirnya mengirim orang untuk tanya kepada Imam Husain. Akhirnya dikirim surat kepada Ibn Ziyad. Ibn Ziyad membalas. Balasan itu sampai pas 3 hari sebelum terbunuhnya Imam Husain. Akhirnya berulang kali ada percakapan antara Imam Husain dan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya terakhir Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengirim surat kepada Ibn Ziyad. Amma ba'du, fa inna Allah adfa atsaira wa jama'al kalimah. Sesungguhnya Allah telah memadamkan api revolusi. Ya ibaratnya pemberontakan Husain. Maksudnya Umar bin Abi Waqqas. Dan sudah sepakat pernyataan Imam Husain
dan Imam Husain memberikan aku janji untuk kembali ke tempatnya. Jadi enggak memberontak tapi pulang ke tempatnya. Atau beliau meminta untuk ditempatkan di satu tempat istirahat. Atau membiarkan datang kepada Yazid untuk perjanjian. Dan ini bisa membuat kalian puas, memberikan untuk umat keamanan. Artinya enggak ada pertumpahan darah, kalian pun puas dengan dibaiatnya Yazid. Karena Imam Husain sudah melepaskan hal tersebut. Jadi bukan Imam Husain mau membaiat, enggak, tapi membiarkan. Akhirnya Ibn Ziyad mengutus Syammar bin Diljushan kepada Umar dengan satu surat yang di dalamnya meminta untuk Husain datang ke Kufah untuk mentaati perintahnya Ibn Ziyad. Atau atau mereka datang ke Kufah, diperintahkan untuk mentaati perintahnya Ibn Ziyad, atau datang ke Kufah. Katanya Ibn Ziyad kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau mereka enggak mau, bunuh. Jadi suratnya Ibn Ziyad kepada Umar bin Abi Waqqas, kalau mereka enggak mau, bunuh. Ibn Ziyad mengatakan kepada Syammar, orangnya, kalau Umar melakukan itu, Umar bin Sa'ad melakukan itu, melakukan apa yang aku inginkan, patuhi dia, turuti dia. Artinya kamu jadi bawahannya. Tapi kalau dia enggak mau, kamu yang jadi pemimpinnya, bunuh dia. Jadi kalau Umar enggak mau nuruti aku, patenono wis. Kamu yang jadi pemimpin balai tentara itu untuk memerangi Husain. Untuk membunuh Husain. Dikirim surat juga kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Ibn Ziyad, aku tidak mengutusmu ke Husain untuk kamu menjadi memberikan pencegahan untuknya, atau untuk memberikan pemikiran untuknya, atau untuk menjadi penolong baginya. Perhatikan, bila Husain patuh kepada hukum yang aku berikan, bawa mereka ke Kufah. Kalau mereka enggak mau, bunuh mereka. Karena mereka berhak untuk dibunuh. Dan bila Husain terbunuh, maka tunggangkan ke kuda, atau biarkan kuda menginjak-injaknya. Karena dia adalah orang yang memberontak, orang yang keras, orang yang zalim dan yang lain sebagainya. Jadi Imam Husain dituduh macam-macam oleh Ibn Ziyad. Kalau kamu jalankan perintahku, aku akan berikan balasan yang besar untuk kamu. Tapi kalau kamu menolak, maka tinggalkan balai tentara, biarkan Syammar yang mengurusi balai tentara. Jadi biarkan Syammar bin Diljushan yang akan menjadi panglima saat itu. Nah, ketika surat itu datang kepada Umar bin Sa'ad, utusan itu datang ke Umar bin Sa'ad. Akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.